Halo Sobat Flying Chess, kita akan menyaksikan partai yang cukup indah. Putih Polikarpov melawan hitam Kleminov. Tahun 1969, game yang cukup lama dengan pembelaan Cecilia tertutup. Putih Polikarpov memainkan E4, C5. Kuda C3, pion D6, pion F4. G6, kuda F3, gajah G7, gajah C4, kuda C6, putih rokade. Hitam memajukan pion E6, D3, kuda G ke E7, menteri E1, hitam pun rokade. Tusukan F5 dimajukan, tapi hitam memainkan D5 mengancam gajah. Gajah mundur ke B3. C4. Hitam berusaha menutup radius aksi gajah di B3 putih. Tetapi yang seperti ini nanti akan terlihat tidak akan berhasil mengacaukan serangan putih. Pion makan saja pion C4. Pion hitam pukul pion di E4. Tapi tusukan selingan F6 dimajukan. Gajah pukul pion. Kuda C3 makan pion di E4 ngancam gajah. Gajah mundur G7. Gajah ke G5. Tapi F6 menutup dimajukan mengancam gajah. Langkah selingan lagi. Benteng A ke D1. Mengancam menteri, menteri pindah ke C7, gajah mundur ke D2, raja H8, gajah ke C3, menepati petak yang baik, cukup efektif untuk menunjang aksi pembongkaran pusat dengan pengorbanan yang mematahkan perlawanan hitam. E5, pion C5 maju, membuka gajah putih yang menyorot ke sayap raja hitam. Gajah D7. Kuda ke D6. Kuda ke D8. Kini sampailah partai ini dalam titik puncak penyelesaian yang menarik, sekalipun medan pertarungan yang terutama di petak E5 sepertinya kuat, kokoh, tetapi putih berinisiatif memukul pusat dengan kuda. Kuda pukul pion E5, gajah ke E8. Kalau hitam ambil kuda di E5, benteng pukul benteng di F8 skak. Gajah makan, menteri makan pion di E5 skak. Tutup dengan gajah dan pasti skakmat. Jika hitam memainkan menteri pukul pion C5 skak, raja H1, pion F makan gajah, benteng makan benteng skak, gajah makan, gajah pukul pion E5 skak, gajah ke G7 menutup, gajah pukul gajah skak, raja makan, menteri makan kuda di E7 skak. Raja bisa pindah ke H8 atau H6 dan hasilnya sama saja. Jika ke H8, kuda F7 dan menteri hitam melayang. Jika raja ke H6, kuda ke F5 skak dan menteri hitam pun melayang. Maka setelah gajah ke E8, putih melanjutkan kuda makan gajah E8. Benteng makan, kuda pukul pion G6. Sampai titik ini hitam menyerah. Kalau dilanjutkan pion pukul kuda, maka menteri ke H4 dan hitam pasti terkena skakmat. Kalau kuda dipukul dengan kuda, menteri pukul benteng di E8 yang memusnahkan. Sekian game yang cukup indah.
Semoga berguna. God bless you.